Pemirsa, bagi kita yang lahir tanpa kekurangan, kiranya tidak pantas untuk cepat menyia-nyiakan waktu, apalagi putus asa saat menghadapi masalah. Ya, ini betul sekali, Lady, karena ini ditunjukkan seorang anak difabel di Ciamis, Jawa Barat, meski anak 11 tahun ini lahir dengan kekurangan, namun ia tetap semangat dan masih berusaha meraih cita-cita. Saat anak-anak lain memulai hari mereka, begitu pula dengan Tio Satrio, anak pasangan Wawan dan Mimi. Warga Dusun Bogor, Ciamis, Jawa Barat ini tak mau menyerah dengan kondisi fisiknya. Meski terlahir tanpa tangan dan kaki, bocah 11 tahun ini selalu berusaha melakukan berbagai kegiatan di rumahnya. Tio bahkan tetap semangat untuk sekolah. Dengan keterbatasan fisik, Tio bisa membaca dan menulis dengan baik. Tulisan yang dibuatnya dengan susah payah cukup jelas terbaca. Di antara belasan siswa lain, Tio tergolong ceria dan pintar karena IQ-nya tak kalah dengan anak yang terlahir sempurna. Bagus, Tio itu semangat, semangat sekolah. Kembangannya juga bagus, yang tadinya masa sulit sempat dirasakan orang tua Tio. Mereka sempat malu dan menyembunyikan kondisi anaknya. Tapi lalu sadar dan kini justru mendorong anaknya agar bisa maju. Makanya kalau orang-orang punya anak cacat, jangan sampai marah-marah atau malu sama orang lain. Jangan, biar seperti saya aja lah, terbuka gitu. Jangan diumpet-umpet, terbuka aja, rezekinya udah dikasih dari Tuhan. Kondisi fisik Tio dan semangatnya mirip seorang difabel warga Australia keturunan Serbia, Nick Vojic. Nick yang lahir tanpa tangan dan kaki, punya semangat tinggi dan bahkan kini menjadi motivator terkenal di dunia. Ia selalu memberi kekuatan agar bisa meraih mimpi. Kegigihan Tio dan anak-anak kurang beruntung lain seperti ini bisa menginspirasi banyak orang untuk tidak banyak mengeluh, tidak cepat putus asa, lebih mensyukuri hidup, dan mengisinya dengan baik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acap Muslim, MNC Media melaporkan.